Nah, ceritalah sama aku. Aku bisa menyelesaikan masalahmu tanpa masalah loh. Ih, udah macam pegadaian aja kau sekarang ya. Gitu loh konsepnya. Aku kan suamimu. Apapun masalah istriku harus jadi masalah suami. Nah, apalagi aku menantu kesayangan mertua. Hah? Wajiblah aku menyelesaikan masalah anaknya. Hah? Eh, bagus itu moral. Belum percaya lagi aku sama muncung manis kau itu ya. Oh no. Nggak manis mulutku bun, asin. Belum kena kopi. Asin. Asam tau bok naga muncung kau itu. Terus kau bercanda ya bang? Ya kau tadi bercanda mau naik haji, ngajak aku kau. Ya kau mah jadi ribut, nanya-nanya di mana? Ya terus kenapa rupanya? Kau kenapa ini ya, cerita? Ya kau dari tadi, bacot terus kau. Terus kenapa? Cerita lah, tapi kamu cerita. Iya emang mau cerita. Emang enak serius badan kau ya? Kupijitin kau ya? Hah? Kupijit ya? Masuk angin ya? Udah dengar dulu, masalahnya penting ini. Ya apa? Cerita lah. Oma mau menikah. Hah? Itu betul kok reaksinya.